panas banget. Apaan? Ambilin itu apaan? Rasanya kayak kebakar. Ini hasil gerabah yang kemarin udah dibakar. Makasih ya, makasih ya ibu. Iya, makasih sama Allah ya bu. Selain bikin gerabah, Bapak juga kerja sebagai pembuat batu bata. Pagi ini ya. Bapak lagi dapat order. Aku mau ikut ya. Bapak ah. Ya. Malunya, belum apa-apa, aku udah jatuh. Gak boleh nyerah, kalau Bapak kuat, aku juga pasti bisa. Pekerjaan yang digeluti Bapak semuanya mengandalkan fisik dan tenaga yang ekstra. Tapi Bapak gak sedikit pun mengeluh. Menurut Bapak, bulan puasa adalah saat uji kesabaran. Jangan jadikan beban dan tetap semangat. Walaupun kerjaan ini terlihat kasar, butuh kehalusan juga loh. Kalau nggak hati-hati, bentuk bata nggak akan sesuai sama cetakannya. Nah, tinggal ngangkat. Udah, terus. Yang sebelah, yang sebelah. Ini nggak bisa diangkat. Sebelah, yang kaki. Nah. Ya, bagus nggak, Pak? Bagus. Ini bagus, kata Bapak. Bapak muji hasil kerjaku. Jadi tambah semangat nih. Prinsip bikin bata dan gerabah hampir sama. Hanya saja, aku harus lebih serius. Kalau batanya sampai rusak atau pecah, Bapak nggak akan dibayar. Kan kasihan Bapak udah capek-capek kerja, tapi nggak ada hasilnya. Selesai juga semuanya. Sekarang saatnya pamit pulang. Selesai ya, Pak? Ya. Udah kelar kerjaannya, sekarang mau pulang. Kita jalan yang punya rumah. Sampun punten ya Pak, jalan sampun rampung, lah junjung pamit. Ini bayarannya. Oh, iya. Yeah. Hasil kerja hari ini adalah 10.000. Buatku jumlah segitu emang gak seberapa, tapi buat mereka sangat berharga. Assalamualaikum. Bu, mamun ten batal jadi bayar 10.000. Ya, ada utang kredit. Alhamdulillah ya Bu dapat uang. Ya. Tadi habis itu yang bikin bata. Ya. Lumayan lah dapat uang. Waalaikumsalam. Ini utang Bu. Sudah 2 minggu belum bayar semuanya. Kirain kula mendek kiri kok kiri esek ya mas. Oke mas. Dari kemarin udah bikin gerabah, terus bikin batu bata, hasilnya uangnya tuh harus bayarin utang. Itu juga gak seberapa. Kurang, Mbak. Sesok tambah golek siliang meneh. Itu juga gak seberapa, buat bayar utang juga belum ketutup. Kehidupan Bapak dan Ibu begitu memprihatinkan. Mereka gak pernah nikmatin hasil kerja keras mereka. Semua yang didapat habis hanya untuk menutupi hutang. Yuk party, daripada kita main-main, mendingan puasa kali ini kita isi ngaji ya. Oh iya, tapi saya gak bisa, jangan. Gak apa-apa, nanti aku ajarin. Ya. Bismillah dulu dong. Party adalah anak bungsu Bapak dan Ibu. Karena sendiri di rumah, Party emang dimanja sama orang tuanya. Ja, ha, ha.
Sarasombak udah lanjut, aku mau beres-beres rumah. Oh ya udah, tapi nanti kamu harus belajar lagi ya biar ya. Bisa ya. Ya udah, sodaqallahulazim. Bantu ibu di rumah tiap hari ya? Iya, beres-beres rumah. Kalau ibunya nyari tanah, gitu, nyari buat bikin gerabah, Nanti ngapain? Masak nasi, masak sayur, nyuci piring, nyuci baju, nyapu. Parti emang udah nggak sekolah lagi. Flek paru-paru yang pernah dideritanya bikin Parti sering sakit. Kenapa nggak sekolah, Parti? Nggak tahu, kalau sampai sekolahan aku tuh pusing. Kenapa pusing? Nah, Parti pernah sakit apa gitu? Sakit, kalau sekolah sakit. Sakit panas, pusing, batuk. Parti udah seperti adikku sendiri. Aku pengen Parti semangat buat sekolah lagi, karena nggak ada kata terlambat untuk belajar. Ya Allah, bantu aku menghidupkan kembali semangat belajar Parti. Iya, beres-beres rumah. Dapat, Pak. Ayo, Pak. Semuanya udah datang sendiri. Udah bawain. Makasih, ya, Mbak. Makasih banyak. Makasih, ya. Makasih, Ibu. Ya,